Panah, ayo deh, ayo. Panas nggak pakai sendal itu, buset, di mobil tengah-tengah kayak gini. Bikin mencret mobilnya kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Motovlog. Aduh, kalau udah sini enggak sih, enggak macet ini. Enggak pikir macet ya cuy. Kali ini cuy, gua bukan nyoret juga ini namanya ya. Ya baru pulang dari kondangan cuy. Dari kondangan rekan kerja. Ini gua jalannya seperti biasa sih. Di kondangan tadi sih gua nggak itu sih, nggak sempat video. Nah ini gua lagi di Bekasi cuy, tetap mainannya Bekasi. Panas, ayo deh, ayo. Panas nggak pakai sendal itu, buset, di mobil tengah-tengah kayak gini. Bikin mencret mobilnya kayak gini nih. Kurang tengah mobilnya, harusnya tengah lagi biar macet sekalian. Aduh, jalan sini sering macet cuy, ditambah mobil ngambil jalan itu ya, jalan lintasnya ya macetan, mau macet ding. Nah, macet mulu. Susah. Kalau sudah macet kayak gini, nanti diberhentiin itu nanti tuh kan, stop kan, lama amat. Ada. Tahu nyebrang simpang pelan kan. Buset sih, ngeri-ngeri. Ini seneng ini belok kanan atau gimana sih? Visionnya ngaca diri sendiri sih. Mana nih mobil? Tuh. Oh. Terlalu manis untuk dilupakan. Itu cuy, kalau daerah sini selalu terjadi kemacetan. Kemacetan itu kemacetan yang dibuat-buat cuy. Harusnya nggak macet, dibikin macet. Ajar. Lama cuy. Dan sekarang kebanyakan sih menggunakan mobil sih kalau hari Sabtu kayak gini. Nah, orang pada weekend semua cuy, pada weekend. Hihi, mendadak aja cuy. Kalau udah weekend kayak gini nih
pasti macet. Ya, pasti macet. Semua orang menjadi di punya mobil. Yang motornya pada di rumah, mobilnya pada keluar semua. Apalagi kalau gue lewat di jalan yang satu lagi, wah, bisa-bisa nggak bisa bergerak itu tuh kendaraan tuh. Aduh, undang cuy, kalau pulang undangan cuy. Bagaimana kabar kalian cuy? Moga-moga kalian baik-baik saja dan selalu sehat. Jadi ya, buset. No, banyak ngambil jalan gitu cuy. Apa cuy? Gak apa-apa cuy. Ajar aja cuy. Ini belok, belok dulu baru sen. Kadang-kadang ente cuy, ada bucin cuy, bucin lah anda. Tapi jangan ganggu perjalanan orang. Lakinya gak habis. Ya, ya macet lagi cuy. Tapi gue bilang tadi cuy, kalau udah weekend pasti macet. Oh, lihat aja nih. Kan macet cuy. Tuh susah cuy kalau udah kayak gini cuy. Jalannya ngodat-ngodat ini, ngodat-ngodat. Kita lihat yang bucin aja. Buset. Ayo. Kau lihatlah kaca spion. Orang di belakang atau tidak? Sebenarnya untuk mereka berdua jadi. Mereka lihat berdua aja kaca spionnya jadi. Buset, rame cuy. Rame sekali. Ya mungkin karena macet tadi nih, mobil macet tadi. Dia agak sedikit macetnya. Ya. Macet lagi di sini. Gak enak banget sih kalau bikin konten tuh kalau udah macet-macet kayak gini nih. Kita bingung. Kalau udah macet kayak gini tuh kita bingung mau ngomong apa. Mau cerita apa. Ya, susah sih. Ya. Nanti kita potong-potong aja sih ya, biar nggak terlalu panjang. Hajar. Ah, jadi.
Yalah, kita sambung aja nanti di depan cuy ya, mungkin ya. Sudah melewati macetan ini. Susah gua ini ya, ngomongnya. Yuk. Oke cuy. Sekarang gua sudah di mana nih? Mana nih? Gua sekarang ada di Babelan cuy. Ayo pak, aduh itu apa itu? Kenapa jadi kemacetan kayak gitu? Ya nggak selesai lah macetnya kalau dilewat. Sabang itu ada yang bantuin buset. Sekarang di Babelan ini udah mulai nih jam segini nih, udah mulai rame nih. Aduh, mobil kayak gini nih susah cuy. Susah apa? Susah kita lihat ke depannya cuy, kalau mobil kayak gini cuy. Kita nggak bisa melihat ke depan. Apa ada yang di depan terhalang oleh mobil itu cuy. Ayo wah, nih gua ngambil kiri dia mau ke kanan, gua ngambil kanan dia mau ke kiri. Aduh, mantap angkat, cocok banget diri tengah-tengah. Ah, berhenti tengah-tengah jalan. Nah, repotin. Oke cuy, mungkin itu aja vlog gak jelas gua, gak berbutuh gua kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya cuy. Anjar. Oke, okay, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.